Ainsley and Joe Story. Halo Bapak dan Ibu Guru, aku mau menjelaskan bagaimana caraku membuat poster digital dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema perjuangan. Pertama-tama, aku mencari gambar yang bisa menginspirasi dan sesuai dengan tema. Lalu aku sketsa dengan versi aku sendiri menggunakan pensil. Setelah itu, aku menebalkan sketsa menggunakan marker. Gambar murid Santa Ursula memegang bendera aku pilih sebagai visualisasi diriku yang perlu berjuang dan berusaha untuk masa depanku untuk Indonesia. Gambar bendera melambangkan perjuangan para pahlawan untuk Indonesia dan merupakan bendera negara kita. Gambar bangunan-bangunan di Indonesia mewakili keberagaman budaya, agama, adat istiadat, dan suku bangsa. Motif batik kawung melambangkan persatuan rakyat, hati yang bersih, berguna bagi banyak orang, arif, bijaksana, dan pengendalian diri. Kemudian, aku mulai mewarnai. Warna merah pada bendera Indonesia melambangkan sikap berani, dan warna putih melambangkan bersih dan suci. Kotak-kotak hijau melambangkan seragam Santa Ursula. Ada juga tangan-tangan dengan warna kulit yang berbeda melambangkan keberagaman suku bangsa di Indonesia yang berbeda warna kulitnya. Tangan-tangan tersebut sedang mengepal, artinya penuh semangat perjuangan tanpa menyerah sebagai warga negara Indonesia. Mengarah ke langit biru yang artinya mengarah pada Tuhan dan pada cita-cita tinggi nan luhur. Setelah itu, aku mulai mewarnai lebih detail seperti motif batiknya. Lalu memberikan shading atau gradasi pada gambar-gambar yang sudah diwarnai dengan menggunakan krayon yang kemudian aku baurkan atau smudge. Dan dengan bantuan template awan, aku dapat menambahkan awan di langit. Sementara pada luar objek, aku beri outer glow dengan warna putih menggunakan krayon. Sebagai sentuhan terakhir, aku tuliskan kata-kata Dirgahayu Republik Indonesia. Inilah poster digital ciptaanku. Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia. Merdeka!